Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memartabatkan budaya membaca. Nama saya Sofia binti Saifuddin, seorang pelajar tingkatan 5 dan menuntut ilmu di SMK Padang Temuk. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku novel yang berjudul Ranggau. Jumlah muka surat yang terdapat di dalam novel ini adalah sebanyak 550 muka surat. Novel ini merupakan sebuah novel fiksyen misteri hasil tulisan seorang penulis thriller nombor satu Malaysia, iaitu Ramli Awang Murshid. Cerita ini mengenai satu kes pembunuhan bersiri gadis-gadis yang berlaku di Sabah. Mayat-mayat gadis tersebut telah ditemui oleh pihak polis dan mendapati kesemua mangsa organ dalaman telah hilang seperti mata dan buah pinggang. Seorang anak tokoh korporat bernama Usulai Gimbang risau dengan adiknya Janet yang tiba-tiba menerima nasib yang sama dengan gadis-gadis yang hilang sebelum ini. Oleh kerana Tuan Gimbang seorang tokoh yang terkenal, tidak mahu perkara ini tidak dilaporkan kepada pihak polis. Sebaliknya, menyarankan anaknya Usula mengupah penyiasat bersendirian. Usula telah menemui Rusdi Saleh, iaitu seorang penulis novel misteri, kerana merasakan penulis ini mempunyai kebolehan untuk menyiasat. Sementara itu, Rusdi Saleh meminta bantuan daripada seorang kawan lama yang bekerja sebagai seorang inspektor polis Solehan yang bekerja di IPK Sabah. Malangnya, semasa waktu penyiasatan, Inspektor Solehan telah mati dibunuh oleh dalam pembunuhan bagi mengelakkan siasatan dijalankan. Usula pula mempunyai kenalan seorang doktor yang bekerja di luar negara dan juga sebagai dalang utama pemerdagangan organ manusia. Secara kebetulan, Kim, seorang pembantunya di Kota Kinabalu, telah tersilap memilih adik Usula sebagai mangsa pemerdagangan organ Dr. Zahid. Zahid telah balik ke Kota Kinabalu selepas Usula meminta bantuan mengenai kehilangan adiknya, Janet. Semasa siasatan dijalankan, Tuan Gimang pula dibunuh secara terancang, tetapi semula atas rancangan Dr. Zahid. Akhirnya, Dr. Zahid telah mengaku dengan Usula bahawa dialah yang menjadi dalang kesemuanya. Zahid dalam diam-diam melarikan diri ke Kuala Lumpur untuk meminta bantuan daripada kawannya membuat pembedahan plastik. Pemergian Zahid telah menyebabkan beberapa anggota polis dan Rusdi serta adiknya Farhana mengesyaki Dr. Zahid dan membuat penyiasatan di rumah Zahid di Kota Kinabalu dan menemukakan kubur mayat di bawah tanah yang berbentuk piramid dan tanaman bunga yang subur di atasnya telah membongkarkan dalang utama pembunuhan dan pemerdagangan organ manusia. Akhirnya, Zahid menjadi buruh polis dan dalam keadaan yang terdesak, Zahid meminta bantuan kawannya menjamin dari Afrika Selatan menjalankan pembedahan plastik tetapi tidak berjaya. Kesimpulannya, novel ini sangat baik untuk bacaan golongan remaja dan juga golongan dewasa. Novel ini juga tiada unsur politik, penindasan dan tiada unsur sensitif yang boleh mengundang kemarahan orang lain. Hanya sebuah cerita penyiasatan siapa pelaku pembunuhan dan pemerdagangan organ manusia. Penggunaan bahasa juga mudah dan tiada penggunaan bahasa yang sukar untuk difahami. Akhir kata, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.